Silakan tanya. Inisial, Bang. Nanti ya. Memang ada 3 LP, tadi sudah diperiksa saudara NM ya. Untuk perkembangan lebih lanjut nanti kita infokan lah ya. Prosesnya sudah sejauh mana? Prosesnya sudah ada NX sidik ya, untuk LP-nya sudah. Perkembangannya sejauh mana, Bang? Nah, ya, oke. Niki seperti apa, Bang? Ya, perkembangan kasus NM ya, masih proses. Memang benar ada 3 laporannya ya. Tadi salah satunya diambil keterangan dari sebagai saksi ya, ada beberapa keterangan tambahan ya. Untuk LP-nya nanti kasusnya mungkin rekan-rekan sudah mengetahuinya lah apa saja. Okay. 3 laporan itu terlapor siapa aja, Bang? Waduh. Saya rasa pertanyaannya rekan-rekan sudah mengetahuinya semua ya. Belum, Bang. Bang. Silakan tanya. Inisial, Bang. Nanti ya. Memang ada 3 LP, tadi sudah diperiksa saudara NM ya. Untuk perkembangan lebih lanjut nanti kita infokan lah ya. Prosesnya sudah sejauh mana? Prosesnya sudah ada NX sidik ya, untuk LP-nya sudah ada NX sidik, kemudian masih ada LP yang masih dalam tahap lidik ya, untuk mengumpulkan keterangan saksi dan barang bukti. Bang, tadi pada butik-butik tambahan, contohnya seperti apa aja, Bang, yang diberikan, Bang? Ya, mungkin nggak ada keterangan tambahan, yang kita ambil keterangan dari saudara EM-nya. Yang naik sidik itu yang mana, Bang? Oke, thank you ya. Tadi sempat ada kendala pemanggilan sendiri, kenapa? Oh, nggak ada. Tadi kan sempat ada bilang dari pihak Niki ada pemanggilan, tapi kendala karena COVID, jadi tidak didatangkan atau prosesnya akhirnya jadi terlambat sendiri itu? Oh ya, ada salah satu mungkin terlapornya ya. Kita panggil, cuman masih kooperatif kok. Mungkin minggu depan hadir ya. Hadir untuk apa sebut confirm udah ke kita minggu depan hadir. Ya kita lihat siapa. Sudah berapa kali sudah dipanggil, Bang? Pelapornya sudah dipanggil. Baru satu kali. Oke, berarti minggu ini, Bang, ya akan dipanggil datang. Ya, insyaallah mudah-mudahan datang. Ya, benar bisa jadi. Iya. Waduh, nggak tahu saya di Bali atau di mana. Udah, guys, ya.